Perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi RI audiensi bersama Pemprov Sumsel. Audiensi sendiri untuk kerjasama KPK dan Pemprov Sumsel dalam persiapan Sumsel menghadapi pilkada berintegritas dan penyelenggaran kelas politik cerdas berintegritas. Program ini sendiri diadakan untuk pembekalan seluruh calon kepala daerah di Sumsel atau sekitar 76 orang Cagub dan Cawagub, Cawako dan Cawawako, serta Cabub dan Cawabub. Untuk praktik terbaik dalam mengikuti pemilu agar tidak melakukan pelanggaran di cangkupan KPK yang digelar di KPU Sumsel. Kepada calon kepala daerah, jadi calon kepala daerah ini nanti akan dibekali dengan apa saja hal-hal yang akan dihadapi, masalah-masalah apa saja yang akan dihadapi oleh mereka sebagai kepala daerah. Kemudian akan juga disampaikan best practice atau praktik terbaik yang sebagai hasil rangkuman dari kerja Korsupga, Koordinasi Supervisi Pencegahan di KPK. Program ini sendiri merupakan upaya KPK untuk mempersiapkan para calon kepala daerah untuk berintegritas dalam menghadapi pilkada secara bersih. Mengingat semua sektor yang terlibat di pilkada berpotensi dalam pelanggaran dalam hal korupsi maupun penyuapan. Tim Liputan Sriwijaya TV.